Jumpa lagi sama saya. Hari ini kita berada di tengah. Tengah itu semacam tempat tongkrongan di daerah Medan, tepatnya di sebelah Uniland, Uniland Plaza. Nah, untuk liputan yang pertama saya sudah ada di liputannya ya. Nah, ini sekarang kita liputan kuliner-kuliner yang ada yang baru, yang makin lama makin bertambah di tempat ini. Jadi untuk hari weekend ini ada live musiknya ya. Nah, ini live musiknya ada, dan itu yang ada itu untuk nonton bola. Jadi masa bola ini ada. Jadi ini Yoku Kayata ini bukanya di Jakarta di daerah Peak 2. Nah, jadi itu di Medan ini baru pertama di tempat ini di tengah. Dan ini posisinya di tengah tempatnya, dan ini baru buka 3 bulan. Nah, 3 bulan ya, 3 bulan. Nah, jadi Anda lihat nih suasananya, suasana bola. Karena lagi masa sepak bola Piala Dunia nih. Tapi nanti kalau ada Piala Dunia habis, ini bendera-benderanya ya dicabut. Jadi yang tadi Anda lihat ada liputan, ada screen.
layar itu untuk nonton sepak bola ya, live. Nah, bukanya dari jam 10. Jadi ini baru buka 3 bulan ya. Nah, tadi Anda lihat tadi screen tadi bola itu nonton layar ya, selama masa pertandingan sepak bola dunia. Tempat ini tengah itu buka sampai jam 12 malam. Anda lihat tadi ada di beberapa tempat tadi ada layar. Nah, tadi itu mereka sampai jam 12 malam bukanya. Nah, jadi ini juga di tempat ini juga ada TV juga ya. TV berapa inci? Ini. Nah, itu yang ini yang saya lihat ini. Ini bisa nonton bola juga. Nah, di sini juga ada sake. Nah, sake juga ada. Sekarang kita lihat menunya ya, menu hidangannya. Jadi ini kalau dilihat, saya lihat di menunya ini kebanyakan, bukan kebanyakan, sama sih, tapi diutamakan udon. Nah, udon itu ya mie. Nah, tapi kalau yang lainnya kayak sushi itu semua ada, hanya kombinasinya aja beda. Piala Dunia tempat ini tengah sampai buka jam 12 malam. Ada beberapa konter atau restoran yang buka. Jadi Anda bisa nonton Piala Dunia di sini. Dan tadi Anda juga bisa lihat tadi ada live musik, itu khusus weekend. Di weekend aja live musiknya. Nah, tapi kalau misalnya hari biasa itu nggak ada. Jadi ini Ocha. Jadi Ocha-nya ini refill-nya. Nah, ini wasabi. Ininya tetap sama sih. Nah nih, nah sama. Nah, ini. Ini asinnya. Soyu. Ah, soyu. Ini soyunya.
Jadi ini Yogyakarta Nasido. Jadi ini ada ikan salmon, di bawahnya ada udang dan ada juga namanya yang nasi. Nah, ini. Untuk saladnya tadi nih yang tadi saya cobain sekarang, yang ini. Nah, ini menunya itu saladnya dan dressingnya itu pas banget, enak. Jadi kalau misalnya Anda kesini, Anda bisa coba. Ini surprise salmon. Menu kedua ini toppingnya telur kecil, telur salmon yang hitam ini. Ini enak banget.